anggap saja ini adalah proyekan yang kita mau garap dan ini udah dua lapis. Pertanyaannya, apakah kita perlu membuang cat yang sudah dua lapis ini dengan thinner ataupun remover? Saya rasa ini tidak perlu ya. Teman-teman hanya butuh amplas grit 400 dan akhiran 1000. Cukup hanya membuang clear, masuk ke proses epoksi dan tambahan saringan. Untuk dasaran awal, kita memakai silver metalik. Untuk silver sparkle ini sangat kasar sekali, jadi teman-teman harus pandai-pandai sekali untuk proses penyemprotannya, dan pastinya di takaran lebih cair ya. Tetap dengan pengaman yaitu saringan. Kita siapkan warna utama Candy Toon Red. Dan yang kedua Candy Toon Black. Dan yang ketiga Red Pearl. Kita mulai coba masukkan Candy Toon Red di 40 ml. Oke, cukup. Kita masukkan Pearl Red di 10 saja. 10 ml. Untuk terakhir kita masukkan Candy Toon Black di 15 mililiter. Oke, di warna candy untuk menghindari belang-belang kita menggunakan metode dua lapis atau dua kali jeda. Oke, ini untuk lapis pertama, kita lanjut ke lapis kedua. Kita lanjutkan di tahap clear coat. Thank you.
Action. Untuk clear coat lapis kedua, kita lanjut keesokan harinya. Setelah semalaman atau seharian kita diamkan, untuk clear coat lapis kedua kita lanjutkan. Siapkan saja amplas grit 1000 dengan menggunakan air. Oke, setelah grit 1000 kita siapkan grit 2000 agar lebih halus dan lebih smooth. Clear coat kedua kita hanya cukup menambahkan thinner sedikit saja agar lebih cair. Lapar, madang nih. Untuk clear coat buat lapisan kedua, ya, angin terbang.